Jonathan, umur gue 17 tahun. Ya, nama gue Jason, umur gue 17 tahun. Gue Surya Maltano, umur gue 25 tahun. Nama gue Randy, umur gue 17 tahun. Nama gue Ronaldo, gue umur 17 tahun. Nama gue Tristus Enos, ya gue sekarang 24 tahun. Nyaman banget kan, terus ini tuh kayak gak terlalu formal, jadi comfy aja pakainya. Karena menurut gue sneaker itu bikin kita kayak lebih stylish gitu. Jadi kayak lebih pede lah, lebih percaya diri gitu. Buat gue dari kecil gue udah pakai sneakers, so yang pasti keseharian gue lebih suka pakai sneakers karena kerja pun gue pakai sneakers. Jadi buat gue sneakers sudah bagian dari hidup gue juga. Pas banget buat dipakai dengan gaya style apapun dalam lo berpakaian deh. Ya soalnya kalau sneakers tuh dipakainya nyaman, terus juga kayak ya buat gaya lah gitu. Enak aja di kaki itu nyaman, apalagi yang boost kan. Ini gue baru beli, ini gue suka, yang paling gue suka ini. Adidas. Easy. Paling gue suka adalah Adidas Collab Easy yang sekarang ini lagi gue pakai. Menurut gue dia itu autentik banget sih. Jordan satu brand dari dulu gue suka dan sampai sekarang dari tahun 90-an sampai detik ini gue masih pakai Ultra Boost Uncaged karena dipakainya nyaman sama modelnya juga nggak jelek-jelek banget. Nike Air Jordan sih soalnya lebih kayak nyaman gitu kan, enak lah pakai ya. Mungkin kayak abis dipakai di lap gitu, abis gitu disimpan yang rapi biar nggak kotor kena debu. Dirawat kalau busnya, kalau misalnya yellowing, kalau pemakaiannya juga dijaga. Rajin nyucinya, terus maintenance-nya rutin, nggak cuma sebulan sekali atau mungkin bisa dua minggu sekali. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Seminggu sekali harus dicuci. Disemprotin pakai yang cairan itu yang buat hindarin sneakers kita dari basah. Terus paling ya kotor-kotor itu di laundry. Dari warnanya sih kayaknya ya, sama teksturnya kayaknya. Bagian-bagiannya banyak yang beda. Dari penampilan atau looks luarnya aja. Sebenarnya sih sekarang udah banyak ya, kalau untuk beberapa review dari teman-teman juga, untuk sneakers yang mana yang asli, mana yang palsu. Search di YouTube, gimana cara bedanya gitu. Terus kan biasanya suka banyak pameran, jadi ya tinggal datang ke pamerannya aja. Biasanya kan asli gitu. Lihat dari internet lah ya. Lihat dari internet, bisa dari review, lihat review di YouTube. Enak dilihat, terus orangnya baik, sopan. Nerima apa adanya. My type of girl, yang pasti nggak ribet. Cantik, pinter. Yang mesti asik, terus easy going. Cewek yang nggak pernah malu untuk pakai sneakers. Beli sneakers buat aku sih. Kado ulang tahun buat cewek saya sih. Buat gue lebih cinta sama sneakers daripada cewek sih sebenarnya. Cewek sih, soalnya nomor satu kalau misalnya dibandingin sama sneaker. Gue pilih yang buat diri gue sendiri sih, gue jadi lebih pilih sneakers. Karena gue orang romantis, beli kado buat cewek gue.